juta. Jadi kalau total-total sekitar 10 juta ya. Kayaknya ini cukup mahal karena bam. Waduh, ini dari Priwunya. Dan ini kita coba kasih Kenjutsu Dualter Dragon. Oke. Wah, gila. Kita buktiin pakai skill apa ya? Kita stun aja kali ya. Coba kita lihat. Wah, anjir. Oke. Balik lagi guys sama gua Rario, dan pada kesempatan kali ini kita bakal main game lagi, dan game kali ini kita bakal main game Ninja Saga lagi guys. Game yang udah lumayan lama di Facebook ya. Kira-kira dari tahun 2009 sampai sekarang itu, wah gila, awet banget nih game dari gua kecil dan masih ada sampai sekarang. Keren lah buat developer Ninja Saga yang masih mempertahankan game ini. Oke, kali ini kita bakal main Ninja Saga, dan langsung aja kita ke dalam game Ninja Saganya guys. Let's go. Oke, kali ini kita bakal main Ninja Saga lagi guys, dan di Ninja Saga ini kita coba ke event dulu ya. Sebelumnya kita lihat dulu, nah ini gear gua atau equip gua udah gua ubah dari kayak awal lagi guys. Dari kayak awal, dan kita coba ke event di sini. Ini ada event 8 tahun anniversary Ninja Saga. Nah, seperti biasa ini kayak ulang tahun yang ke-8 dari Ninja Saga ini guys. Dan coba kita ke sini. Kemarin itu kan kita sempat beli 8 tahun anniversary set yang ini, set equip yang ini nih, yang 12 juta guys. Wah, lumayan juga sih harganya, tapi cukup worth it karena dia satu set itu langsung 12 juta guys, termasuk aksesoris ya kan. Jadi lumayan murah sih. Dan di sini itu ternyata ada juga set equip yang special turf ninja set. Nah, yang ini nih, yang bawahnya nih. Oke, di sini ini kayak bener-bener ninja di Naruto gitu ya guys ya, karena equipnya ini cukup menarik, dan harganya itu nih ada yang 2 juta, ini 3 juta, baju dan weaponnya itu 5 juta. Jadi kalau total-total sekitar 10 juta ya. Kayaknya ini cukup mahal karena belum termasuk back item dan aksesoris, udah 10 juta guys. Tapi nggak apa-apa karena gold gue ini lumayan cukup banyak, dan gue juga bingung buat diapain nih gold banyak kayak gini guys ya. Dan langsung aja kita beli dari palanya dulu. Oke, hairstyle-nya kita beli 2 juta. Sip, dapat langsung hairstyle-nya. Dan di sini equip-nya ya kita beli, harganya itu 3 juta, lumayan murah sih. Bam, waduh. Ini dari preview-nya sih lumayan menarik ya. Dari preview dan dari sininya sih wah menarik banget sih. Dan weaponnya itu tapi kecil guys, dia kayak kunai gitu ya, emang mungkin setnya gitu ya. Dan ini efeknya itu increase death, wah gila, dia bisa bikin miss sampai 23% men. Dan increase attack damage 100%. Wah gokil nih, kayaknya cukup menarik ya. Jadi kita coba beli aja guys ya. Oke, kita beli di sini. Sip, dapat, mantep banget, dapat kunai. Dan langsung aja kita ganti equip kita yang darinya awalnya kayak begini, dan kita bakal ganti yang tadi itu. Tadi gue lupa sih weaponnya itu level berapa. Oh ini dia nih, fix. Oke, tapi sayangnya itu kalau yang ini nggak ada efeknya gitu guys. Kalau misalnya yang 8 tahun itu ada efek khusus kan, kalau misalnya pakai satu set gitu. Yang ini sih nggak ada efek ya. Ntar lo lewat nih kayaknya nih. Oh benar. Nah, wah gila, kayak di Naruto, gila baju kayak gini. Wah, gokil sih. Tadi back item belum ada ya. Dan kita pakai back item andalan kita dulu ya, namanya, nah ini Senbu Taiko. Ini nambah darah 200 dan nambah cakra sampai 200 juga kalau tiap kali jalan guys. Oke, dan kita ganti di hairstyle-nya di Style Shop itu yang ini ya. Eh bukan, anjir, kelinci dong. Kalau kita coba cari dulu yang tadi. Nah, yang ini cakep. Wih, gila. Kelihatannya sih cukup menarik. Gua pikir kunainya itu kecil ya. Enggak tahu ya jadi gede kayak gini. Wah, gokil. Oke, kita langsung aja coba ke Hunting House. Kita buat ngebuktiin ini bakal worth it atau enggak ya. Ke Hunting House. Oke, di sini itu ada yang 1 dan 2. Kita coba 2 aja langsung ya. Kita coba 2. Oke, let's go. Gak perlu ngajak temen. Oke, kita 1 lawan 2 aja. Sip. Oke, di sini oh, biasanya ada yang level 75 dan level 85. Wow. Lumayan sakit banget.
Oke, damage kita bertambah makin gede nih, jadi 100% kan ya. Oke, kita langsung stun aja ya guys ya, biar kita langsung dua-duanya. Oke, kita lihat. Bam. Apaan yang nambah 100%? Penanya juga nggak terlalu sakit. Oke, kita coba pakai ini dulu. Sip, mantap. Ini ternyata berfungsi juga ya, biju armor, biar damage atau attack kita makin gede guys. Wah, gokil sih. Oke, kita langsung aja. Jadi kita utamain yang mati level 75 dulu ya. Oke, langsung darahnya mau setengah dan ini masih 3/4. Semoga aja lawan ini nggak ada yang bisa regen gitu, jadi enak. Ini udah bisa purify ini lagi nih. Aduh, sial banget ya. Dan ini kita coba kasih Kenjutsu Water Dragon. Oke, wah gila, 4000 tuh. Weaponnya mantap juga berarti. Nah, ini miss nih. Ini kan kita miss nih. Kalau habis miss katanya nambahnya sampai 100%. Kita buktiin pakai skill apa ya? Kita stun aja kali ya, coba kita lihat. Wah, anjir. Wah, bener guys, berarti. Bayangin aja yang seperti itu sampai 2000 anjir. Wah, gila. Wah, weaponnya mantap berarti ya. Fix. Keren, keren, keren. Gila sih, gokil. Gokil, gokil. Wah, mantap. Ini berarti tinggal mati ya doang. Coba kita ketok. 676 berarti gede juga sih kalau misalnya efeknya kan increase all damage 100% after miss. Berarti kalau misalnya lawan miss lawan kita terus kita kasih ini, damage jadi apa gede guys. Wah, gokil anjir. Berarti ini berguna juga sih, lumayan mantap. Oke, kita isi cakra dulu guys ya, karena kalau misalnya ini boros di cakra. Nah, biasanya kan kita weaponnya juga pakai cakra juga ya. Weaponnya itu bisa regen cakra juga guys ya. Dan ini coba kita ini, kita belum miss ya. Coba kalau misalnya dia hit kita terus miss, baru kita hajar ya. Kita lihat. Miss. Waduh, nggak miss ya. Coba biar miss aja dulu, biar miss dulu. Oke, biar miss dulu ya. Miss. Ya dong, miss. Oh, dia ini. Coba kita pakai ini dulu biar damage lawan nggak terlalu sakit ya, karena dia mulai pakai kekuatan gitu yang pasif gitu. Oke, sip. Miss please. Ayo miss. Miss. Oh, dia ini dulu guys. Ternyata punya skill kayak gitu tuan ya. Tuh. Aduh. Ini biar miss dulu aja, biar lawan ngehit kita miss, baru kita hajar ya. Penasaran nih damage-nya nih. Miss. Wah, ini dia nih. Oke, kita lihat ya. Kita pakai Kenjutsu 5 Element. Tadi kan udah ini nambah kekuatan gara-gara weapon yang ini nih. Weaponnya itu gilanya nih tuh, increase attack damage by 100%. Oke, kita langsung aja kita lihat. Let's go. Kita lihat lah ya, let's go 5 Element. Oke, kita lihat. Waduh, 3000 anjir, biasanya 1500. Berarti naiknya 2 kali lipat. Wah, lumayan sih. Biasanya itu gua 1500-an sih. Tapi nih coba kita lihat di sini ya. Di sini itu cuma 700 dan sampai 3300 tadi. Wah, gila, gokil sih. Ini kita kasih efek yang paling demon song dulu ya. Oke, kita gitarin. Mantap. Nah, ya. Ini kita biar lawan miss lagi dulu ya. Coba biar miss dulu. Biar aku penasaran nih ya, attack kalau pakai Kenjutsu Wen Feel ya. Coba. Oh, belum miss. Oke, nggak apa-apa, kita ibarat pur aja dulu lah. Kita pur ya. Yeah. Oke, kita attack lagi. Pokoknya sampai dia attack kita itu miss ya. Nggak miss nih. Nah, disepir kita sekarang. Oke, pet kita ngebantu juga sih, dia ada efek ini apa burn gitu ya. Oke, kita lihat. Waduh, ternyata belum ada ya guys ya, karena gua nggak sabar. Tapi sabar dikit apa gimana ya. Langsung aja ya, kita tuntaskan. Kita lihat, bam. Waduh, tuh ini cuma 780 guys ya. Kalau misalnya begitu doang. Nah, kita dapat ini semua ya. Dan kayaknya gue masih penasaran sih ya. Kita coba di hunting house lagi. Dan kita coba buy one aja guys, sama bos yang ini nih. Kita coba buy one ya. Oke, kita coba buy one. Satu lawan satu aja, kita coba. Buat ngeliat efek skill gini nih. Ini gue bikin penasaran banget sih. Nah, ini nggak miss ya. Kita malah kena blending. Oke, kita bikin pisau dulu lah, biar lawan itu attack kita nggak terlalu sakit. Oke, kita lihat.
Oke, lawannya ini level 76 lah. Kemungkinan menang kita lebih gede lah. Aduh, belum miss-miss nih guys ya. Oke, ini kita coba kasih stun aja. Sip. Oh, seharusnya gue kasih restriction ya, biar gak boros cakra. Salah gue. Oke, gak apa-apa lah. Nah, pet kita ini yang Eco Cat lumayan kebantu gitu guys. Oke, kita kasih ini dulu, Kenjutsu Goldfire Dragon, biar ada efek burn ya. Oke. Nah, miss nih. Nah, ini kita tiba-tiba ada kayak kekuatan gitu ya. Dan oke, kita coba lihat Kenjutsu War Vampire. Kita lihat. Wah, anjir, sampai 3000. Coba kalau kita tambahin Kenjutsu Biju Armor ya. Kita lihat ya. Kita tambahin ini, coba. Aku penasaran nih. Anjir, damage gede banget. Gokil sih ini, berarti set itu menang di weaponnya doang guys ya. Di weaponnya itu, karena yang bikin damage gede itu weapon. Berguna juga sih, gokil. Gokil, gokil. Oke, sekarang kita coba buktiin pakai ini. Nah, damage aslinya itu cuma 912. Oke, kita lihat. Waduh, 1207. Apa karena efek baju armor doang kali ya? Mati sama pet kita ini. Nah, ini ada ini lagi nih. Oke, kita coba kasih stun. Coba kita lihat. Udah 1k gila. Ini belum maksimal, Pak. Ini baru level 6 yang kata ituan gue. Jadi 2 kali itu. Oke, menang. Wah, gila cepet banget sih. Ini lumayan menarik banget ya. Weaponnya itu efeknya gila cetar banget, guys. Gila sih. Ini level 60, cuma efeknya itu increase attack damage 100%. Wow. Ini buat 10 juta gold sih lumayan worth it lah. By the way, buat kalian yang mau beli ya lumayan lah. Kalian udah lihat sendiri kan kayak gimana kegunaan weapon. Weaponnya itu cuma baju dan kepalanya itu enggak ada gunanya sih. Oke. Pokoknya segini dulu video kali ini dari gua Riario. Sampai jumpa di next video. See ya.